Selamat datang di channel Motoran. Oke, kali ini kita akan mengisi jeroan crankcase. Salah satunya adalah sistem transmisi. Nah, transmisi yang kita gunakan adalah bertipe close ratio. Nah, setelah di PHP sama tukang loak ya, kita muter-muter kemarin di PHP katanya ada, bilangnya nggak ada dan segala macamnya. Kita akhirnya membuat sebuah close ratio rakitan. Ya. Entah tahan lama atau enggak, kita nggak tahu, nanti kita buktikan aja di belakang. Mengenai angkanya, nanti kita akan bahas di belakang aja sekalian. Terus, apa? Coba. Nah, ada part-part lain juga yang harus kita masukin ke dalam, nanti kita bahas sekalian aja deh. Langsung guys. Nah, kita langsung. Masih ada yang mentok di bagian apa? Masih kurang ya? Iya, masih kurang tipis. Tadi yang itu kan emang dikurangi biar nilai diameter luar ini nggak mentok. Tapi yang mentok bukan yang tadi. Ini ada jalur oli ini yang mentok sedikit. Terus dimodif lagi. Ya. Langsung. Sudah? Ya sudah, sudah ini. Aman. Aman ya? Ya. Nah, untuk gigi sentriknya, ini gigi sentrik bagian bawah, kita akan ganti, ini originalnya 5 TP. Kita ganti dengan gigi sentrik punya 4ST. Ya. Nah, tapi kalau kita mau ganti gigi sentrik tipe ini, harus ganti satu set. Sama tensionernya juga, sama gigi sentrik bagian atas, pokoknya satu set. Oke. I can be the one beside you.
kegiatan ngisi keren guys? Udah capek ya? Udah capek, lumayan sehari yang penuh. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita kalau balap harus pakai rasio close ratio? Jawabannya sederhana. Kalau motor dari pabrik itu kan pakai rasio standar. Sebenarnya rasio standar ini kalau kami bilang sih rasio paling general atau paling umum digunakan. Di mana motor dengan rasio standar bisa dipakai di gunung, bisa dipakai di kota, bisa buat touring tanpa harus membebani mesin. Cuman untuk kebutuhan khusus untuk balap, entah itu road race, drag dan sebagainya, kita perlu sebuah angka rasio lagi yang lebih disesuaikan dengan kondisi track yang kita pakai. Ada tambahan lain? Nah, Mas Agi mungkin ada tambahan? Sudah tahu. Oke, itu dia untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode motoran selanjutnya. Salam motoran.